Informasi berikutnya, saudara, 6 kader, 4 diantaranya bakal caleg Partai Solidaritas Indonesia mundur karena menolak PSI mendukung bakal capres Prabowo Subianto. Enam kader PSI memilih mundur karena kecewa dengan sikap DPP PSI yang menerima kehadiran Prabowo di kantor DPP PSI 2 Agustus lalu. Dari 6 kader yang mundur, 4 merupakan bakal caleg DPR dan DPRD. Keenam kader telah menyiapkan surat pengunduran diri dan akan mengembalikan uang bantuan pengurusan dokumen berkas bacaleg ke PSI. Ketidakadaan, ketidaktegasan sikap dari DPP PSI untuk tidak mendukung Prabowo Subianto. Kami tidak sepakat dan kami tidak sudi PSI menerima kedatangan Prabowo Subianto. Kami tidak pernah diajak berdiskusi dan tidak ada informasi kepada kami.